Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa bocoran event yang akan segera hadir lagi di Mobile Legends, khususnya di original server ya. Oke, yang pertama di sini Starlight Lucky Chest akan hadir lagi perkiraan pada bulan Oktober nanti guys. Jadi di Starlight Lucky Chest ini kita bisa gacha dengan 10 diamond dan kita berkesempatan mendapatkan kartu Starlight, bahkan kartu Starlight yang premium. Jadi pada event yang kemarin pada bulan Maret ini banyak sekali yang mendapat kartu Starlight hanya dengan 10 diamond saja guys. Dan event ini dikabarkan akan hadir lagi pada bulan Oktober mendatang. Jadi siapa yang senang sekali dengan hadirnya event Starlight Lucky Chest ini silahkan kayak komentar di bawah. Oke, selanjutnya di sini sudah ada bocoran untuk secret statue dari Layla. Jadi sudah bisa dikonfirmasikan bahwa Layla akan mendapatkan Starlight skin pada bulan Oktober nanti guys. Selain mendapatkan skin Starlight, nantinya Starlight skin Layla ini akan mendapatkan 2 painted skin. Jadi nantinya 1 painted skin akan gratis dari hadiah Starlight dan 1 painted skin lagi kita harus beli dengan harga 100 diamond. Selanjutnya di sini juga sudah ada bocoran mengenai secret statue Melissa. Berarti sudah bisa dikonfirmasi bahwa Melissa akan mendapatkan skin Starlight pada bulan November mendatang. Jadi buat kalian user Layla atau user Melissa, kalian sudah bisa beli weekly diamond pass dari sekarang karena kalian bisa membeli Starlight ini dengan harga 300 diamond. Oke, selanjutnya di sini akan hadir juga untuk commander baru yaitu Commander Vale. Untuk modelnya ini sudah ada, tetapi untuk sound effect atau suaranya ini masih belum ada guys. Jadi sekarang Magic Chess sudah memakai hero-hero Mobile Legends sebagai komandernya guys. Dan ini lucu sekali, dia versi chibi-nya gitu. Selanjutnya untuk recall effect M5 sudah ditentukan ya. Di sini adalah desain terbaik dan ini adalah hasil dari vote kalian. Jadi di sini kalian sudah tidak bisa protes kalau efek recall ini jelek karena ini adalah hasil dari vote kalian. Selanjutnya di sini juga sudah ada update mengenai hero Layla revamp. Ini entrance-nya bagus banget, kalian bisa lihat sendiri guys. Selain model dan entrance yang berubah, di sini untuk seluruh skill efeknya nanti juga akan di revamp. Dan di sini untuk skin dari Blazing West untuk skill efeknya ini sudah di revamp. Ini keren banget, kalian bisa lihat ya. Untuk skill duanya kalian juga bisa lihat efek apinya itu kelihatan banget. Dan untuk skill ultimate-nya ini yang paling jelas penampakannya. Kalian bisa lihat di sini kayak serasa tertabrak kereta api, guys. Di sini untuk skin Saber juga di revamp untuk skill efeknya. Dan untuk skill duanya kalian bisa lihat untuk efeknya ini lebih ada ya atau lebih kerasa. Untuk ultimate-nya ini juga lebih kerasa efeknya guys. Oke, selain Layla di sini Saber Johnson juga di revamp untuk efek skillnya yang tambah keren juga pastinya. Kalian bisa lihat untuk skill satunya efeknya tambah kelihatan. Nah, untuk skill 2 ini yang keren guys. Kalian bisa lihat di sini tambah jelas untuk perisainya sudah mengeluarkan efek yang lebih terang dan ada logo Saber-nya juga. Jadi berbahagia buat kalian sudah punya skin Saber Automata ini. Di sini untuk skill ultimate-nya ini juga nggak kalah keren. Kalian bisa lihat di sini bagus sekali untuk efek ultimate-nya guys. Oke, terakhir di sini ada update mengenai icon achievement untuk skin Legend Lunox Divine Goddess. Ini udah lebih keren dan lebih wajar ya untuk wajahnya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk penjelasan video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.